Nah guys, ini kebetulan ada teman yang nanya 2 hari yang lalu, katanya drone-nya tuh kok nggak bisa jauh. Nah ini saya nggak tahu juga ya, saya belum melihat seperti apa, dan hari ini katanya orang yang mau datang, ini saya tunggu. Nanti akan saya upload juga apapun yang terjadi ya, katakan mungkin antenanya yang terlalu nekuk atau mungkin dari firmware-nya atau gimana. Nanti saya akan upload apapun itu, keadaan yang meskipun hal sepele, karena kalau dia sampai nanya berarti kan ini hal yang sangat mungkin perlu ditanyakan. Oke, kita tunggu dulu teman saya, katanya udah OTW ini. Nah ini ternyata unitnya Mavic 2 Pro. Nah ini kita belum tahu apakah kenapa dia nggak bisa jauh, pak, karena dari settingannya belum disetting atau memang dari firmware. Kita akan coba cek di aplikasinya. Langsung aja sini ya. Oke. Antena udah bener. Terus ini iKnor. Udah offline ya? Harus offline. Mari terganggu penerbangan, biasanya offline. Data matikan. Nah, coba dulu. Oke. Kita cek. Kita setting dulu ya. Normal, nggak ada memory card. Nah, oke, sebentar dulu. Kita cek sini. Di notifnya ini abnormal karena kalibrasi vision, nggak ada masalah, biarin aja. Terus ini kita coba. Sejak kapan nggak bisa diterbangin jauh? Sekarang tanggal 10. Tanggal 6. Tanggal 6 Maret. 6 Maret berarti sebelumnya jauh normal. Itu dengan baterai yang sama dengan lokasi yang beda. Oh, baterai sama dengan lokasi berarti kemungkinan firmware baterainya. Kita coba cek dulu firmware baterai. Ini distance limitnya matikan. Distance limit matikan. Webinar modenya matikan. Baterainya kita cek baterai dulu. Ini kita akan cek terbang dulu. Ini tempatnya bahaya, banyak kabel-kabel. Gas, langsung ke atas. Nah, ke sana kan gak ada tembok. Cus, lurusin, minimal 100 meter coba. Bisa enggak? Itu udah berapa meter? Oh, disconnected ini karena kabel. Karena kabelmu. Nah, kabel HP-nya. Oh, ini? Mm-mm. Enggak, udah. Ini udah lagi. Coba pakai lain gimana? Pakai iPad-ku ntar ya. Ah, coba ini dulu. Ini udah para 200. 191. Wes, turunin, tampil iPad dulu ya. Kita coba iPad seberapa jauh. Nah. Disconnect karena kabel. Oh, masa? Kabel ini. Loh, ke remote gini. Wes, ganti iPad ya, ntar ya. Turunin dulu. Nah, ini kita sudah coba pakai HP, ini nggak bisa, sekarang kita pakai iPad. Apakah ada perbedaan? Kalau nggak ada perbedaan, berarti kemungkinan ini dari firmware-nya. Kita coba cek satu-satu. Nah, nyoba di sana karena di sini banyak kabel-kabel. Katasan. Pegang remote ya. Oke, dah. Bentar, settingan sama apa enggak? 60 RTH. Udah bener. Belum nangkep GPS. Nah, ini udah bisa. Sekarang coba terbangin dulu. Arahkan ke sana ya. 100 meter. Awas, pelan-pelan, hati-hati. Gas, sip, mantap. Nah, ini jelas nih pakai iPad nih. Belokkan ke sana. Soalnya kan sana ada tembok. Nggak adil. Tingginya naikin lagi 30, mungkin 35 atau 40, coba 35, 40. Oke, terus masih aman. Dah, langsung sotok terus sana. Itu kan 50 meter ya jaraknya ya. Ini alas ini karena ini disconnected ya. Strong inverse remote control. Nah, ini ya harus update firmware kayaknya ini. Dah, turunin. Pulang balik dulu. Guys, ini ternyata problemnya ada di remote ya. Itu connecting jarak segini sekitar 38 meter udah connecting ini. Cek keadaan.
Berarti kemungkinannya ada di remote ini. Dan ternyata remote-nya pernah diservis ya. Wah, sih ini kalau di coba update firmware takut gak bisa. Nah. Iya, ini dari remote-nya nih kayaknya ini. Apa mau coba update firmware? Coba. Berarti nanti diambil tar malam. Iya, gak apa. Ini karena ditengarai ini pakai remote saya, teman-teman. Ini karena katanya remote yang bawaannya itu pernah diservis ya. Jadi saya coba untuk relinking ke remote saya. Kalau remote saya ini normal bisa jauh, berarti ini remote-nya bawaan punya teman saya yang rusak. Kemungkinan. Saya akan coba relinking dulu ya. Ini saya sudah linking ke remote saya. Batalkan, batalkan. Ntar ini dulu dimasukin. Ini udah connect ke remote saya, teman-teman. Kembalikan dulu settingannya. RTH-nya kita akan coba terbangkan dulu. RTH-nya benar 60. Settingannya udah kesimpan di IC-nya, memorinya drone ini. Oke. Okay. Nah, coba kamu terbangin pakai ini. Terbangin. Taruh sini biar gak kena injek. Udah nguci GPS-nya. Oke, okay, coba bismillah. Ke sana, tes coba ke sana 100 meter. Coba dulu. Hati-hati banyak kabel. Gas, sip. Arahkan sana 100 meter. Gas. Ini ketinggiannya tambah 35 atau 40? 40 meter, oke. Okay. Wes cukup tingginya. Langsung gas maju terus. Iya. Sampai 126 meter masih bisa. Oh, berarti remote-nya ya fix ya? Remote-nya fix. Fix. Remote-nya 200. 200 meter. Ini emang padat penduduk kok. Jadi emang apa namanya? Nah, ini gini lagi. Iya, jadi emang sini padat penduduk karena kamu maininnya kan nabrak tembok kan. Jadi sinyalnya emang lemah. Kecuali mau 100 meter sekalian aman. Nah, kalau mau gak lemah coba arahkan sana. 200 masih aman. 200 meter masih aman. Kalau yang satunya 50 meter kadang udah agak aman. Sekarang arahkan ke sungai sana. Di sana gak ada pohon, apa sorry gak ada rumah-rumah. Nah, arahkan ke sungai coba. Jangan dihalangin remote-nya ya. Tadi butuh 100 berapa meter? 200 tadi. 200 tadi. Nah, ini 73. Ini sudah 138. 170 udah ke laut ini. 200. 200 meter. Oke, fix berarti remote-nya udah cukup. Pembuktiannya udah cukup. Berarti fix remote-nya nih, rusak. Dah, mundur turun ya. Jadi kalau ngetes ke sana wajar putus 100 meter lebih, nggak sampai 200 meter karena memang banyak tembok-tembok ya. Nah, sana tuh kan los. Ya, kalau dikembaliin kadang los, kadang enggak gitu. Yang remote bawaannya. Oh, oke. Okay. Ini enggak ya. Kita turun aja dulu, kita linking ulang. Ini landingnya nih agak susah ini. Karena sempit banget. Nyaris kena. Keren, pilotnya keren. Guys, ini kita sudah kembalikan ke remote bawaannya. Yuk kita terbangkan. Pokoknya ke sana tadi itu dapat 200 meter, ke sana 150 meter. Dah, terbangin aja coba dulu. Tadi mau nyampe 200 ke sana. Ke sana udah 200 lebih. Udah 200 lebih. Ke sana 250 sampai 200. Oh, ya jelas. Di sana aja wis. Oke, ini udah ngunci. Udah ngunci GPS, ini banyak anak-anak nonton. Hati-hati. Arahkan sana aja wis. Ketinggian 30 atau 45. Guys, ini ada udah putus sinyalnya padahal drone-nya masih di atas, men.
Dan ini firmware-nya ini sama, berarti fix remote-nya, udah turunin aja. Loh, ini udah RTH segini. Batalkan aja. Fix remote-nya. Oke guys, jadi sudah ketemu problemnya, berarti ada di remote-nya. Nah, ini tadi teman saya bercerita bahwa tahun 2020 itu remote-nya pernah dibawa ke drone ya, pernah dibawa ke air terjun, kemudian kena air ya. Terus nggak bisa ngecas. Nah, dibawalah ke salah satu servisan ya di Jawa Timur lah ya. Nah, jadi ini problemnya ada di remote-nya karena setelah di linking pakai remote saya normal sampai 250 meter. Dan saya sudah cek firmware-nya sama. Jadi stabil, jadi bukan masalah firmware. Tadi saya menebak karena firmware, tapi ternyata lingkungan saya baru cerita kalau remote-nya baru selesai dulu pernah di servis. Jadi fix ini remote-nya yang rusak lagi, teman-teman. Oke, mungkin video ini sudah cukup menjawab kalian yang remote-nya drone-nya yang nggak bisa connect. Pertama tadi saya tuh coba unlock mode beginner-nya. Siapa tahu karena faktor limit dari penerbangan yang mengunci, jadi nggak bisa jauh. Ternyata nggak. Saya curiga di firmware, ternyata firmware-nya masih stabil, sama semua serinya. Jadi ternyata ada di remote-nya. Setelah saya linking pakai remote saya normal. Oke, mungkin video cukup sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.